Sila kak. Piro? Atau kurang atau saya ketemu? Hah? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua rekan-rekan. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Harapan kami semoga semua kabarnya baik-baik. Dan untuk yang nonton video di channelnya Cap Kabul ini, semoga rekan-rekan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya diberikan rezeki yang halal, berkah melimpah, dimudahkan dalam segala urusannya, dan yang pastinya untuk rekan-rekanku semua selalu diberikan kesehatan. Silakan. Piro? Atau kurang atau saya ketemu? Hah? Wah. Pasar Unggas Hidup Memplak Tulungagung Jawa Timur untuk hari ini kami rasa cukup ramai. Untuk ayam jenis sembangkoknya banyak pilihannya, serta hewan unggas untuk konsumsi harganya sendiri masih stabil murah. Karena pasar ayam Tulungagung merupakan muara para pelaku pasar sekabupaten Tulungagung dan sekitarnya berkumpul di pasar unggas hidup ini setiap hari untuk menjalankan aktivitas rutinitasnya jual dan beli. Dan untuk saat ini merupakan hari ketiga umat muslim menjalankan ibadah puasa dan kurang hitungan hari umat muslim juga merayakan hari besar keagamaannya yaitu hari raya Idul Fitri. Bisa dipastikan kebutuhan akan unggas hidup untuk dijadikan konsumsi terus meningkat dari hari ke hari terutama di daerah atau kota-kota besar. Banyak sebagian orang terutama para penggemar dan pecinta ayam jenis Bangkok mengunjungi pasar ayam tradisional meskipun hanya sekedar melihat-lihat ayam Bangkok ataupun berbelanja hewan unggas sebagai konsumsi. Bagi sebagian orang pasar ayam tradisional ini cukuplah berkesan sekali setelah berkunjung ke pasar unggas hidup ini. Sekedar informasi saja untuk rekan-rekan untuk hari ini, harga unggas hidup tergolong cukup stabil murah dan juga dapat kami katakan harga ayam murah pol atau murah banget hari ketiga puasa di pasar ini. Baik itu ayam jenis bangkoknya maupun untuk ayam jenis konsumsi. Dari kami sekedar informasi saja untuk rekan-rekan apabila rekan-rekan ternak selaku sebagai pemasok unggas hidup yang berminat dan berkunjung di pasar unggas hidup ini yaitu pasar ayam Ngemplak Tulungagung Jawa Timur ini untuk harga ayam bangkok seperti yang nampak di video ini cukup dibanderol Rp125.000 per ekornya dan untuk jenis ayam konsumsi harga di bawah Rp100.000 mulai dari Rp25.000 sampai Rp100.000 per ekornya. Pasar yang merupakan pasar sentra atau pasar induk unggas hidup terbesar di tempat kami ini menjadikan pasar ini layak untuk selalu dikunjungi. Dan bagaimana untuk ayam-ayam seharga Rp125.000 per ekornya? Untuk itu rekan-rekan ternak, tonton video ini sampai selesai. Halo Kang. Thank you.
Bosan saya rame awakmu. Burung mulai, bodoh. Wis. Iki bentuk kurang ati saya kan gue bagi dua. Silakan. Piro? Atus kurang ati seket. Hah? Wah. Yo, ya, yo. Thank you.
Kami kira cukup sekian yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan ternak. Lain waktu kita sambung lagi. Semoga video ini dapat dijadikan tontonan dan hiburan yang menarik, serta dapat menambah referensi rekan-rekan tentang hewan unggas, khususnya ayam, yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan kembali kami ingatkan untuk rekan-rekan ternak semua, bagi yang belum subscribe, ya sekali lagi, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya apabila suka dengan video ini, serta tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Salam ternak, salam sukses peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak nutut.